Oke, jumpa lagi di PS Arena Channel. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang ingin menambah info tentang seputar PS ya. Di video kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman yang agak kesulitan untuk membedakan stick PS3 yang ori mesin, OM, dan ori pabrik atau KW ya. Jadi kalau KW itu nama lainnya bisa disebut OP ya, bahasa lainnya itu ya. Oke, langsung saja caranya untuk membedakannya adalah teman-teman tekan tombol home di bulat yang di tengah itu ya. Jadi kita melihat jumlah dari kedipannya. Ya teman-teman, tadi kalau menghitung ini jumlahnya ini 41 ya kedipan lampunya. Sedangkan kita coba yang stick satu laginya ya. Ya, dan satu laginya jumlahnya itu 30 ya. Teman-teman kalau ikut menghitung tadi pasti juga tahu kalau jumlah kedipan yang stick satunya itu 30. Lalu manakah yang ori mesin dan manakah yang KW atau OP? Jadi yang ori mesin itu jumlah kedipannya itu adalah 30. Jadi yang KW itu yang sebelah kanan ya. Itu jumlah kedipannya lebih dari 30 ya. Jadi kalau yang ori mesin itu 30 pas, kalau yang KW itu lebih dari 30, dan tadi kita cek pertama itu 41 ya jumlahnya ya, kalau yang KW. Oke, sekian tips singkat dari saya, semoga ada manfaat dan ini bisa membantu teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sampai ketemu di video tips saya selanjutnya.